kabar gembira, Tom Haya akan menjalani debut bersama timnas Indonesia saat melawan Iran di laga uji coba. Dalam perkembangan menarik dunia sepak bola nasional, pemain naturalisasi baru timnas Indonesia, Tom Haya, dipastikan akan menjalani debutnya bersama Garuda di laga uji coba melawan tim kuat Iran di Qatar. Tom Haya yang baru-baru ini mendapatkan kewarganegaraan Indonesia telah menarik perhatian para penggemar sepak bola dengan penampilannya yang gemilang di klubnya serta dedikasinya untuk mengenakan seragam merah putih. Tom Haya yang lahir di Belanda memilih untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia setelah menunjukkan keterlibatannya dan cinta yang mendalam terhadap sepak bola Indonesia. Debutnya bersama tim nasional akan menjadi momen bersejarah baik untuknya pribadi maupun bagi penggemar sepak bola Indonesia yang telah lama menantikan kehadirannya di panggung internasional. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong berbicara dengan antusias tentang integrasi Tom Haya dalam skuad. Tom membawa kualitas yang luar biasa ke tim. Dia memiliki kemampuan teknis yang tinggi dan pengalaman bermain di level tinggi. Saya yakin dia akan menjadi aset berharga bagi timnas Indonesia, ujar Shin. Laga uji coba melawan Iran di Qatar dipilih sebagai platform untuk debut Tom Haya. Pertandingan ini dijadwalkan sebagai bagian dari persiapan timnas Indonesia menghadapi turnamen besar yang akan datang. Kehadiran Tom Haya di lini tengah diharapkan dapat memberikan dimensi baru bagi permainan timnas Indonesia dan meningkatkan daya saing mereka di tingkat internasional. Tom Haya sendiri menyampaikan rasa terima kasihnya atas sambutan hangat yang diterimanya dari masyarakat Indonesia. Saya sangat bangga dan senang menjadi bagian dari timnas Indonesia. Saya siap memberikan yang terbaik untuk negara ini dan berharap dapat berkontribusi dalam meraih prestasi bersama tim, ungkap Haye. Pertandingan melawan Iran dipandang sebagai ujian yang sangat penting bagi timnas Indonesia dan kehadiran Tom Haye di lapangan akan menjadi sorotan utama. Semua mata akan tertuju pada pemain naturalisasi baru ini saat dia mengenakan seragam Garuda untuk pertama kalinya membuktikan komitmen dan dedikasinya untuk memberikan kontribusi maksimal untuk timnas. Dengan harapan tinggi dan semangat yang meluap, debut Tom Haya bersama timnas Indonesia di Qatar menjadi peristiwa yang dinanti-nantikan oleh seluruh penggemar sepak bola tanah air. Bagaimana perjalanan Tom Haya di timnas Indonesia akan berlanjut? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Tetap pantau perkembangan ini untuk melihat bagaimana pemain naturalisasi ini akan menciptakan sejarah baru bagi sepak bola Indonesia.